ya kayak sekarang yang dulu tuh sering ngerendahin keluargaku, ya sekarang untuk sekarang sih enggak, justru malah kayak mereka tuh kayak mikirnya tuh aku tuh orang banyak uang, dikit-dikit minjem uang, dikit-dikit minjem uang. Kadang-kadang itulah manusia, kadang-kadang orang tuh terlalu apa mencampuri urusan kita, ngomentarin kepribadian kita gitu, kehidupan kita, ya kan, sekalian aja urus biaya hidup kita ya, gitu. Ya nggak sih, benar nggak sih? Nah, untuk Mbak Nabila nih, sampai sekarang dengan profesi di luar ALS ya, yang plus-plus konteksnya, kalau setiap main itu hanya sekedar main aja, tapi menikmati nggak sih? Tergantung ya. Kalau aku biasanya dilihat dari stamina dulu sih. Kalau misalkan dia kayak ganteng, rapi, wangi, itu ke aku juga bisa menikmati. Tapi kayak kalau tamunya kayak enggak bersih, terus kayak enggak wangi, apalagi ini, ya enggak juga. Ya cuma sekedar hanya sebatas pekerjaan aja. Oke. Sampai pernah ngalamin apa ya? Ketahuan sama pihak keluarga gitu. Sejauh ini sih enggak. Dari kalangan teman, lingkungan? Kalau teman mungkin ada yang beberapa orang curiga, tapi ya udah mereka kayak ya udah masa bodoh itu kan lo gitu yang ngejalanin. Atau ikut campur juga kan ya enggak ada sangkut pautnya juga. Jadi ya udah masing-masing aja. Oke. Dibawa enjoy aja ya. Iya, tapi aku juga nggak bakal selamanya kayak gini sih. Ada kepikiran mau buka usaha lain gitu selain LS atau keluar dari zona plus-plus? Pasti ada lah, karena kan setiap manusia nggak mungkin dong dia pengen hidupnya tuh seperti itu aja. Ya maksudnya kayak aku pribadi gitu, walaupun istilah katanya hanya cewek bayaran, tapi ya kalau bisa jangan sampai selamanya kayak gini, karena kan ya apa ya, takut juga iya pasti gitu kan, namanya kerja di dunia kayak gini kan gak semua orang itu bersih atau gimana gitu. Oke, buat teman-teman ada pertanyaan lagi gak? Silakan. Oke, untuk Mas Lutfi, mungkin ada pertanyaan? Buat sekarang lebih memilih usaha ALS atau aplikasi gitu? Oh, fokusnya? Iya. Fokusnya kalau boleh dibilang, menurut lo lebih fokus ke ALS apa yang plus-plusnya? Kalau bisa sih harusnya ke ALS sih. Karena kan ya yang pertama itu ya uangnya apa ya, real juga kan, hasil kerja yang emang halal gitu kan, bukan uang panas. Tapi ya balik lagi, kalau kepepet pasti ya larinya ke sini lagi, karena kan ya bidang yang ini tuh uangnya lebih cepet juga kan, terus lebih besar juga, kayak kita nggak harus capek-capek kerja nunduk gitu kan. Iya. Gitu. Berarti pilih yang ALS. 50-50 lah. Oke. Masih bimbang ya. Karena satu sisi lain yang plus-plus gede. Lebih menggiurkan. Mau beli apa-apa cepet lah bisa tercapai gitu. Instan juga kan. Kalau ALS kan udah mesti harus punya keterampilan, ketelatenan, uangnya sedikit ya. Iya. Gitu Mas Lutfi. Mungkin dari Mas siapa ini? Kameramen silakan. Question. Oh, question boleh, silakan. Mana? Ayo, silakan. Iya, question. Oke, question. Ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Nabila. Mohon dijawab dengan singkat, padat. Cepat ya jawabnya ya. Oke, untuk Mbak Nabila, pilih pagi hari atau malam hari? Malam hari. Alasannya? Lebih enak aja. Lebih enak, iya oke. Pagi hari bisa, tapi itu kayak harus benar-benar pagi banget. Gitu ya? Iya, okay. Morning sex. Oke, iya. Iya. Oke, lanjut. Pilih yang lurus atau yang bengkok? Yang bengkok. Alasannya? Lebih berasa.
Oke, nggak perlu dibahas lagi, udah cukup. Lanjut, pilih di luar atau di dalam? Di luar. Kenapa? Ya karena lebih safety. Lebih safety. Iya. Oh iya. Iya, lebih jaga aman aja lah ya. Ya kan. Pemain. Oke, lanjut. Pilih kecil panjang atau gede banget? Kecil panjang sih. Siapa tuh yang ketawa tuh di belakang kamera tuh? Kecil panjang. Iya. Kalau gede banget? Kalau gede tapi pendek gak berasa mentok dong. Oh, berarti pilih yang mentok. Iyalah. Kita punya kaso gak kaso? Atau bambu jemuran gitu? Gagang sapu boleh. Iya. Yang penting mentok ya. Iya. Oke. Lanjut. Pilih santai apa buru-buru? Santai lah. Lebih enak foreplay dulu. Wih, santai, rasa pacar. Iya gitu. Dong. Iya. Gua tahu itu. Oke, lanjut. Nah, kalau barang nih, pilih jam atau sneaker? Jam. Kenapa tuh jam? Pilih jam. Ya biar bisa lihat waktu aja sih. Waktu, time is money, ya nggak sih? Oke. Pilih tanpa dompet atau tanpa handphone? Tanpa dompet. Alasannya? Karena di handphone kan sekarang udah canggih ya. Nggak bawa duit pun ya bisa gitu. Oke, lanjut. Pilih yang idealis atau yang kompromi? Idealis. Kenapa itu? Pilih yang idealis. Apa ya? Kalau ditanya alasannya nggak bisa jawab juga sih. Tapi pada intinya lebih itu yang idealis. Oke lah. Lanjut. Pilih ngebohongin atau dibohongin? Lebih baik ngebohongin. Kenapa alasannya? Kalau dibohongin kita yang sakit tau gak? Iya, tapi kenapa berani buat ngebohongin? Ya kalau ngebohongin ya itu urusan lo. Berarti ya mau menang sendiri, ya gak sih? Ya kan mau cewek, emang cewek itu harusnya kayak gitu. Kalau cewek seperti itu, iya. Oke lanjut deh. Emang cewek tuh selalu bener ya, ya gak sih? Oke, sosok inspiratif atau brengsek, tapi apa adanya? Maksudnya gimana nih? Pilih cowok yang inspiratif, sosoknya inspiratif, atau pilih cowok yang brengsek, tapi apa adanya? Yang brengsek apa adanya sih? Alasannya kenapa? Ya karena ya udah dari situ aja udah kelihatan nggak ada kebohongan tuh gak? Brengsek tapi kan ini jujur gitu, iya. Ya, apa adanya. Iya. Daripada yang udah brengsek, banyak bohong. Iya. Wah, itu kayak kameramen saya nih, yang ini nih, yang tengah. Tendang aja sih kalau cowok kayak gitu. Iya, udah jelek, ya kan brengsek, ya kan suka ngebohong. Wah, pokoknya apalagi kalau lagi jalan nih ya kan, lagi libur jalan kemana, bilangnya pulang, ngatonya ke rumah cewek gitu, ya kan. Ini kamar satu. Tadinya dia tukang pasang tenda apa namanya, kondangan gitu. Dia kenal sama tim, jadi udah coba belajar kamera, akhirnya jadi diangkut gitu. Mentang-mentang sekarang kameramen jadi begitulah kelakuannya. Oke lanjut. Pilih tajir banyak teman penjilat atau sederhana tapi banyak teman? Sederhana banyak teman. Alasannya? Ya karena terkadang teman juga penting ya dalam kehidupan. Tapi nggak milih tajir? Kalau tajir itu, kalau uang nih, kalau materi itu bisa dicari. Gitu. Tapi kalau teman ya mungkin kalau teman untuk biasa aja banyak, tapi kan yang real bener-bener teman nih itu susah kan. Oke. Ini tolong passwordnya dong. Wah, ini gimana sih? Jadi pilih yang tadi apa sih, lupa. Oke, yuk lanjut. Pilih yang sederhana tapi banyak teman. Oke, nggak perlu tajir. Kalau tajir itu kan konteksnya materi, bisa dicari barang-barang. Iya. Ya? Oke. Nah, kalau ketemu cowok nih, pilih bau badan atau bau mulut? Jawab cepet. Nggak dua-duanya. Harus salah satu. Ih, karena apa ya? Pilih salah satu. Di sini salah satu. Pilih bau badan atau bau mulut? Kayaknya bau mulut aja deh. Kalau bau mulut itu kan bisa dicubin pakai masker kan. Kalau bau badan
Iya, iya. Lewat aja langsung. Nah, gitu sama kan. Kayak kameramen saya nih. Kalau telat mandi, wow, baunya kayak ini, kayak apa ya? Walang sangit, tau nggak walang sangit? Pokoknya begitu dah, pokoknya. Pilih yang agresif atau yang pasif? Agresif. Kenapa tuh? Jadi kalau agresif itu ke kitanya lebih enak aja sih. Karena aku tipikal orang yang nggak begitu agresif. Oke. Lanjut ke question selanjutnya. Pilih di atas atau di bawah? Di bawah deh. Kenapa di bawah? Gak capek kalau di bawah. Oh, gak mau kerja sama. Maunya terima enak aja. Ayah. Pilih depan atau belakang? Depan lah. Kenapa? Ya emang harusnya di depan, gak boleh di belakang. Ya. Oke. Okay. Pilih yang kental apa yang encer? Yang kental. Alasannya? Ya biar gak melebar kemana-mana. Apanya itu yang lebar? Oke, jadi pilih yang kental ya? Iya. Oke, lanjut di question selanjutnya. Cukup berdua atau bertiga? Berdua aja. Kenapa? Kalau bertiga kayaknya gak mau dan gak akan mau deh. Kan fantasinya lebih gimana gitu. Iya sih, tapi kayak takut aja, nggak berani. Nggak berani. Berani. Tapi pernah nggak? Nggak. Sering. Sering dapet tawaran. Oke. Okay. Dapet tawaran sering. Hmm. Kan emang kalau bertiga gitu bayarnya lebih wow gitu. Tapi kan. Sempet pernah? Nggak pernah. Dari dulu nggak pernah mau dan nggak akan mau. Oke. Okay. Berarti pilih cukup berdua. Iya, yang normal-normal aja lah. Oke. Okay. Nah, ini jawab yang cepet ya. Iya. Di sep atau dijilat? Dijilat. Alasannya? Lebih enak. Lebih enak. Lebih enak. Iya. Oke, lebih geli enak. Hah? Iya, geli-geli basah lah. Iya, basah karena dijilat kan ya kan. Basah. Kalau dijilat tapi kering gimana urusannya itu? Masak. Ya kan? Tuh yang bilang masak sering. Apa jangan ya? apa jangan-jangan sekarang ini yang tadi barusan jarang dijilat. Oke, lanjut. Di bibir atau di leher? Apanya nih? Pilihannya? Di leher aja deh. Kenapa tuh? Karena kan, karena dari dulu nggak pernah mau kan kalau ini. Di leher berarti? Iya, di leher aja. Leher. Oke. Lebih suka dipancing atau... Apa nih? Suka dipancing atau dipancing? Suka dipancing atau memancing kali? Ya, ini. Ini tuh pertanyaannya tuh kurang ajar emang. Sebenarnya ya tergantung kondisi sih. Tapi aku pribadi sebenarnya lebih sukanya itu ya memancing. Oke. Okay. Iya, gitu. Iya. Tapi ya. Kalau si orang yang itunya mancing aku dulu ya oke aja. Okay. Pertanyaan terakhir dijawab yang singkat. Pilih ada bulu apa ada bulu? Ada bulu lah. Kenapa? Apa ya? Kata orang yang banyak bulunya itu lebih hot. Ya, lebih hot. Ah, dispenser kali ya. Iya. Gitu. Nah, kalau lu sendiri ada bulu apa nggak ada bulu? Enggak, oh, tapi ada. Dikit lah. Oh, dikit. Oke. Oke, jadi untuk program yang sekarang cukup sampai di sini guys. Takutnya kelamaan juga durasinya keburu becek, ya kan? Soalnya kalau udah becek nggak ada ojek ya kan, udah bensin naik, waduh brengsek lah pokoknya. Oke, cukup sekian di podcast Armada Sakti Official. Ikutin terus dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kalau kalian ada saran, kritik atau apapun ide bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung di Instagram admin. Oke, see you, dadah. Yeah.